senang di sekitar tempat duduk mereka. Itu dia beri duit. Kemudian tempat tapak rumah, tempat tinggal mereka pun diberi. Jadi dari segi kebajikan, saya rasa kerajaan kita dah kuat. Sebelum lagi kita dapat agensi yang utama yang memberi kebajikan dan pertolongan kepada asli. Pertama, Datuk YTK, Yayasan Tok Nadi. Yang keduanya ialah pejabat MB sendiri. Yang ketiganya ialah Jahid. Yang keempatnya Menteri Agama Islam. Yang telah kita pelbagai CSR pula diberi oleh anak-anak syarikat SDC dan juga PMBK. Dari segi itu kita lihat kalau didedahkan dalam akhbar saya dua ini seolah membuka pokok sendiri persekutuan. Sebab dia sepatutnya mengambil peranan penting dalam orang asli di Jokowi. Kita menerima ikhlas itu saja. Sepatutnya mereka ni yang mengambil mengasuh dia. Mengurus dia, menjaga kebajikan. Buka pekun sendiri lah ni. Terima kasih. Maknanya sepatutnya Jakua lah mengambil peranan yang lebih. Ya, kita mengediakan tanah, kita beri kawasan pertanian, kita beri kawasan rayau. Itu pula lah kepada mereka untuk membantu mereka. Dan kita dah tambah bantuan-bantuan kita pada orang asli. Memang banyak. Bahkan kita ada kursus-kursus yang di Gomusan, kita ada rumah transit dia. Kalau dia datang daripada jauh, pendalaman, datang ke Gomusan untuk urusan pejabat, kita pergi dia duduk di rumahnya, kita khas untuk mereka. Bagaimana sebuah orang berjalan ini? Ini mana peran kita terus mengambil persekutuan bagi memberi kebajikan kepada orang. Tak timbul masalah kita. Di mana penghulu-penghulu kita, ketua-ketua masyarakat pasal itulah pun datang bersama kita.